Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di Sawu Channel. Nah, pada saat ini saya akan mereview penanaman kangkung pakai inovasi alat yang dibuat oleh bapak petani keliling yang ada di Desa Warkoni ini. Nah, di sini tuh alatnya itu dibuat sendiri. Nah, Puang, ini dibuat dari apa sih alatnya? Nah, ini dibuat dari botol aqua, botol air minum, dengan bambu. Untuk pukul-pukulnya bambu juga, cuma itu. Tapi dilubangi bagian bawah, dilubangi kayak ini lubangnya, luasnya begitu lubangnya. Nah, kemudian cara kerjanya gimana sih, Puang? Nah, cara kerjanya begini, dibalik begini, baru toki-toki begini, akan keluar terus. Untuk fungsinya ini selain untuk menanam apa sih, Puang? Ini cuma untuk menanam kalau ini. Oh, jadi untuk menanam saja? Menanam saja. Ko anu ro, rumi tau gagal. Nah, ini inovasi dari mana sih, Puang? Ini hasil kreatif saya sendiri. Nah, teman-teman, ini nih alat untuk membuat lubang nanam berasal dari batang pohon sisa. Cara kerjanya hanya ditarik seperti ini. Untuk cara penanamannya seperti yang dilakukan oleh teman saya ini. Namanya alat yang tercepat di Papua Barat. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti video ini. And see you on the next my video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dadah. Sama-sama.